Pemirsa, petugas Satpol PP menggerebek sebuah kamar kos di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dari dalam kamar tersebut mengamankan 10 anak baru gede yang terdiri dari 9 laki-laki dan 1 perempuan. Saat digerebek, ke 10 ABG tersebut sedang mamu miras jenis arak putih. Selain pesta miras, para ABG tersebut diduga hendak melakukan pesta seks. 10 anak baru gede ABG yang masih berumur antara 15 sampai 24 tahun ini tak berkutik setelah pintu kamar kosnya yang berada di Jalan Samari, Gang Makmur, Madurejo, Pangkalan Bun didobrak petugas Satpol PP Kota Waringin Barat. Dari dalam kamar kos tersebut, petugas mengamankan 9 laki-laki dan 1 perempuan yang sedang pesta miras jenis arak putih. Setelah dilakukan pemeriksaan, ke-10 ABG didapati dalam kondisi setengah sadar. Diduga mereka juga hendak pesta seks lantaran sejumlah laki-laki sudah dalam kondisi setengah telanjang. Disinyalir mereka ini termasuk ada pesta esek-esek di sana. Diduga. Dan mereka pesta miras, kita dapatkan kurang lebih 3 botol arak. Selanjutnya, ke-10 remaja tersebut dibawa ke markas Satpol PP Kobar untuk menjalani pemeriksaan tim penyidik. Dari penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 botol berisi arak putih, 2 gelas plastik minuman teh, dan 1 gelas kaca untuk minum miras. Dari Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan.